Anak cabang pemuda Pancasila Kecamatan Senapelan Pekanbaru menggelar bakti sosial bersih pasar. Dengan menggunakan alat berat, pengurus bersama masyarakat membersihkan drainase pasar yang tersumbat akibat lumpur dan sampah. Pengurus anak cabang pemuda Pancasila Kecamatan Senapelan Pekanbaru bersama masyarakat dan perangkat RT RW setempat menggelar kegiatan bersih pasar. Dengan menggunakan alat berat milik PT Adikarya, pengurus dan masyarakat membersihkan parit-parit di pinggir jalan di Pasar Kodim Pekanbaru yang tersumbat lumpur dan sampah. Menurut pengurus, kegiatan gotong royong ini dilakukan agar kondisi pasar terlihat bersih dan bebas dari genangan air dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.